Durhaka tak diizinkan ikut touring, anak nekat hajar ayah di depan temannya hingga sempoyongan. Seorang anak tega menganiaya orang tuanya sendiri gara-gara tak diizinkan touring naik motor. Aksi penganiayaan itu dilakukan seorang anak di depan teman-temannya. Penganiayaan itu direkam oleh warga yang berada di lokasi dan kini rekaman itu viral di media sosial. Sementara itu pria Parubaya yang diketahui orang tua dari anak itu tampak sempoyongan usai dihajar anak sendiri. Aksi keji itu dengan cepat viral di media sosial. Salah satu akun yang membagikan video itu adalah akun Instagram Transmedia pada Rabu 13 September 2023. Rekaman video ketika sang ayah dihajar anaknya sendiri lantaran sang ayah tidak mengizinkan anaknya untuk pergi touring, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video singkat tersebut, tampak seorang pria mengenakan kaos garis-garis hitam putih marah dan memukul wajah ayahnya sebanyak 2 kali hingga ayahnya tampak sempoyongan. Ayah yang diperkirakan berusia antara 48 sampai 50 tahun itu terlihat tidak melawan ketika menyadari bahwa anak yang dibesarkannya dengan susah payah begitu kejam menghajar dirinya. Dalam rekaman tersebut, setelah beberapa kali memukul ayahnya, teman pelaku mencoba menghentikannya agar tidak melanjut perbuatan arogan tersebut. Bahkan beberapa teman pelaku sampai mendorongnya menjauh dari sang ayah. Setelah melakukan kekerasan terhadap ayahnya hingga membuat sang ayah sempoyongan, pria tersebut kemudian mendekati istri dan anaknya yang menangis. Sampai saat berita ini ditulis, belum diketahui di mana dan kapan video tersebut diambil. Namun, video yang menampilkan anak memukul ayahnya itu mengundang berbagai respon dan reaksi dari warganet.